Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ ya. Di kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial cara penyetelan, yaitu air scary, apa namanya ini, baut setelan laksa ataupun baut setelan angin. Nah, di sini banyak yang sekali tanya berapa putaran standar dari untuk motor injeksi. Disesuaikan untuk di 1500 ataupun di 1600. Karena untuk bawah ataupun di bawah standar, di bawah 1500, otomatis motor akan sedikit lebih boros di langsamnya ataupun di awal start. Nah, ini bisa dibuktikan sendiri pada data scanner di sini adalah, nah ini putaran laksamnya, sebentar, dia di 1000. Nah, bisa dilihat dia putaran laksamnya berada di 1000. Ini kan terlalu kecil, harusnya di angka 1400, apa minimalnya 1400 ataupun di 1500, tapi standarnya yaitu di angka 1600 rpm. Berapakah setelan yang ideal bila tidak menggunakan scanner ataupun alat diagnosa seperti ini? Ini saya mentok kan, motor di sini mati. Ntar patokannya saya ambil patokan di sini. Ntar saya belikan lem di sini biar untuk tanda. Di sini mentok. Kita putar ke arah kanan, mentok full. Nah, ini kan arahnya ke sini. Kita putar setengah. Ini hitungannya setengah. Atau di 60 derajat ataupun di apa ini? Setengah putaran. Ini setengah. Ini satu setengah, dua setengah, tiga. Nah, ini kita setel tiga. Berapakah nilai putaran langsamnya? Di sini standar di angka 1500 ataupun di 1600, tapi harusnya dia di angka kan 1600. Tapi ini sudah cukup, Mas Bro. Di tiga putaran. Nah, ini sudah di 1500. Ini kadang banyak pertanyaan cara penyetelan baut setelan angin untuk motor injeksi. Karena kalau terlalu kecil, nah ini perbedaan nih. Pembacaan sensor O2 sensor dia kan berubah-ubah pada suhu yang mencapai suhu ideal. Nah, ini kan sudah di 85 derajat. Ntar saya buka biar bisa belajar bareng-bareng. Ini suhunya di putaran mesinnya di 1500. Suhunya di suhu ideal sudah mencapai di atas 80 derajat. Injektor di bukaan 2, sekian milisecond. Kita lihat pada data O2, dia juga bekerja naik turun. Dia tidak terkunci di posisi rendah maupun di posisi tinggi 1 volt ataupun di 0,1 volt. Nah, AFR dan full trem, dia juga bekerja full tremnya di minus 3, istilahnya masih normal, dan AFR-nya di 14, sekian. Nah, ini yang saya tanyakan, apa sih pengaruh dari putaran langsam yang terlalu kecil? Satu, motor akan terkunci pada O2-nya di nilai 0,9 ataupun 1 volt, yang mengindikasikan bahwa campuran udara dan bahan bakar, dia lebih banyak bahan bakar, udaranya lebih miskin, airnya dia terbaca lebih boros. Nah, ini gampang-gampangannya gini. Saya kecilkan lagi di sini sampai di putaran 1000. Nah, ini gampang-gampangannya gini. Saya putar ulang lagi. Nah, sampai dia pada putaran 1000, motor kan nggak mati, cuma langsamnya dia terlalu kecil. Ntar orang kelihatan ya. Nah, ini debit injektor yang tadi awal di 2, sekian, sekarang sudah naik menjadi 2,6, lebih sedikit boros. Dan juga O2 sensor dia terkunci di 0,9,56 volt. Nah, dia kan boros. Batas airnya dia kan merah. Batas airnya kan dia di 0,8 atau di 0,900. Nah, ini sudah naik, berarti dia lebih boros. Nah, di sini AFR dan full trem dia nggak bekerja. Nah, dia kacau pembacaannya karena dari O2 sensor dia melaporkan angka merah. Jadi full trem dan AFR dia tidak bekerja.
Jadi untuk para mekanik ataupun para pengguna motor Beat, Vario, Scoopy dan Honda Matic yang lainnya, agar setelan idle ataupun setelan langsam tidak terlalu mengecilkan, karena bisa mengakibatkan boros dan sensor U2 di sini tidak bekerja. Nah, itu saja. Nah, ini coba saya besarkan lagi, Mas Bro. Untuk putarannya dia tadi mentok di 3 putaran. Kalau memang nggak punya scanner, mentok di 3, ini saya kembalikan di 3 putaran. Nah, bisa dilihat ataupun dibaca sendiri. Bila angkanya mencapai di 1500, bentar. Kelihatan. Bentar, kelihatan ya. Nah, di sini bila angkanya di 1500, nah, maka O2 dia bekerja. Full trem dan AFR dia bekerja. Jadi antara campuran udara sama bahan bakar dia seimbang, Mas Bro. Gampang-gampangannya gitu. Jadi kalau putaran langsam di 3 putaran, nah, bisa dicek ulang di video tadi berapa setelan langsamnya kalau tidak mempunyai alat scanner. Jadi ibaratnya kan gini. Nah, diibaratkan seperti gini. Nah, ini ada sebuah gambar, yaitu sistem kerja motor injeksi, baik dari banyaknya tekanan udara yang masuk ataupun dari bahan bakar yang masuk. Ini kan harus seimbang. Kalau nggak seimbang seperti tadi, seperti pada contoh video tadi kan, setelah angin saya kecilkan, maka lebih banyak bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar di sini. Ini kan piston, ini gambarnya piston. Nah, ini gambarnya piston. Ini injektor, ini throttle body. Nah, ini baut setelan angin tadi. Nah, ini apabila kita tutup, maka udara yang masuk ke dalam ruang bakar dan semprotan injektor, di sini lebih banyak semprotan injektornya daripada udara yang masuk yang dikelola oleh dari throttle body tersebut. Nah, yang mengakibatkan dari apabila di sini injektornya, di sini semprotannya terlalu banyak ke bagian piston ataupun ke dalam ruang bakar, maka yang terjadi di sini adalah sensor U2-nya menjadi tinggi, terkunci di 1 volt atau di 0,9 sekian volt. Nah, apabila U2 di sini terkunci tinggi, maka mengakibatkan AFR dan full trem dia tidak bisa mengelola kerjanya. Gimana, kan campurannya kan nggak seimbang, jadi dia hasilnya X ataupun yang dinamakan hasilnya kosong. Nah, apabila di sini baut setelan anginnya kita, apabila tidak mempunyai scanner, kita hitung mundur di 3 putaran, maka yang terjadi adalah terjadinya campuran bahan bakar yang seimbang antara bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dengan udara yang masuk ke ruang bakar, dia seimbang, atau nilai toleransinya yaitu di 14,7 potong. Maka AFR yang terjadi yaitu di nilai 14,7 volt sekian, ataupun di 13,5, ataupun dia nilainya naik turun mengikuti dari udara yang masuk ke bagian ruang bakar. Nah, full trem yang tadi angkanya X, apabila setelannya juga seimbang, maka dia terbaca juga di minus berapa sekian kalau memang tidak ada kejanggalan, ataupun full pom dari semua sensor dia normal semua. Nah, itu sedikit gambaran ataupun contoh dari saya. Ini bagian ruang bakar, injektor, throttle body dan baut setelan angin. Apabila teman-teman suka dengan setelan yang kecil, maka akibatnya injektor akan menyemprotkan bahan bakar yang lebih banyak ketimbang udara yang masuk. Nah, itu saja keterangan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tentang keterangan jangan sembarangan nyetel baut setelan angin pada jenis motor injeksi. Nah, itu tadi. Kalau setelan manualnya, kalau saya praktekkan yaitu di nilainya di 3 putaran. Oke, semoga bermanfaat. Salam ilmu yang sederhana, semoga berkah dan mantap.